Sobat Berbudi, jumpa lagi di Travelo gue. Travelo Vlog, lo dan gue. Kali ini gue bareng Johan dan kita sama-sama mau explore wahana rumah hantu terbaru yang ada di Jakarta, yes. Yaitu wahana Pengabdi Setan 2 Komunian. Iya, pastinya serem ya, karena ya. Kan kita udah nonton film Pengabdi Setan yang pertama itu. Betul sekali. Benar-benar spooky ya. Iya. Gimana perasaan lo? Waktu nonton Pengabdi Setan yang pertama itu lumayan menegangkan dan sangat seru ya. Jadi ceritanya juga asik banget. Jadi untuk menunggu Pengabdi Setan kedua itu lumayan excited. Jadi ketika ada wahana Pengabdi Setan 2 Komunian, wow, pengen tahu bagaimana sih? Seru. Pastinya kita penasaran nih. Kalian mungkin juga ada sedikit teaser ya nanti di dalamnya seperti apa sih cerita film di Pengabdi Setan 2 ini. Yang pasti kayaknya bakalan lebih serem sih ya. Iya, yeah, I think so. So, tanpa tunggu lama-lama lagi, ikuti keseruan kita mengeksplor wahana Pengabdi Setan 2 Komunian hanya di Travelo gue di YouTube channel Berbudi TV. So, don't forget to subscribe, comment, like, and share sebanyak-banyaknya. Okay, guys, see you in the wahana Pengabdi Setan 2 Komunian. Guys, sekarang gue udah sampai di wahana Pengabdi Setan 2 Komunian dan gue udah beli tiketnya. Tiketnya terjangkau banget karena hanya Rp50.000 per orang. Dan langsung aja yuk kita masuk ke antrian untuk masuk ke dalam wahananya. Nih lihat di belakang gue udah banyak orang untuk ngantri masuk ke wahananya. Let's go. Iya guys, di sini juga ada spot foto dengan tema Pengabdi Setan 2. Dan dari sini udah kedengeran juga suara kengerian di dalam wahana. So, let's go, kita masuk ke wahana Pengabdi Setan 2. Sini, antriannya. Wow, banyak banget antriannya guys. So, kita lihat kita harus nunggu berapa lama untuk masuk. So, stay tune terus. Wahana Pengabdi Setan 2 Komunian. So, sekarang kita lagi deg-degan menunggu giliran untuk masuk. Gimana kuncinya? Kita dicabut ya bro. Dicabut. Ibu, assalamualaikum ibu. Saya sisirin ya bu.
Pocong. Baca petunjuk. Sobat berbudi, tadi gue baru aja masuk ke wahana Pengabdi Setan 2 Communion. Gila, suasananya benar-benar real seperti kita masuk ke dalam cerita filmnya. Dahsyat banget. Kita bisa ketemu beragam hantunya, mulai dari hantu ibu, hantu pocong, kemudian ada hantu-hantu lainnya yang sempat bikin kaget juga sih. Cuman karena emang harus tenang juga sih masuk ke wahana ini, karena kita bukan cuma lewat, tapi kita juga harus menemukan kunci untuk pindah ke ruangan lainnya. Kalau enggak, kita akan tetap terjebak di dalam ruangan itu dan nggak bisa keluar. Serem banget deh pokoknya. Gila. Tapi tadi gue bareng temen gue itu nggak butuh waktu lama untuk ngambil kuncinya, karena kita berani ya. Kita berani, kita walaupun tadi kuncinya ada di pocong atau di mana, kita ambil lah itu meskipun agak-agak ngeri juga ya, karena pocongnya itu kayak make up dan apa ya, semua propertinya itu bener-bener real banget kayak pocong beneran. Dahsyat. Cuma tadi pas keluar rasanya emang kok cuma bentar ya. Kalau mungkin kita terlalu cepat tadi nemuin kuncinya. But overall, pengalaman tadi seru banget. Jadi buat kalian yang ingin merasakan sensasi wahana rumah hantu yang berbeda, wajib banget datang ke wahana Pengabdi Setan 2 Communion. Teror ibu sepanjang masa. Tadi ibunya, hantu ibunya ada beberapa kali muncul, guys. Serem deh pokoknya. Oke, sobat berbudi, sekarang kita dengerin yuk pendapat teman gue Johan tentang wahana Pengabdi Setan 2 ini. Halo sobat berbudi. Tadi gue barusan lihat wahana Pengabdi Setan 2. Nah, sekarang gue mau mereview ya tentang wahana Pengabdi Setan 2 ini. Menurut saya sih lumayan menegangkan dan lumayan seru ya, karena kita harus cari kunci untuk melewati pintu-pintu selanjutnya. Dan
hantunya lumayan lengkap, komplit, dari mulai ibu, pocongnya di mana-mana, kemudian ada hantu anak-anak, ada kuburan. Jadi di situ kita memang challenge untuk bisa ngelanjutin jalan berikutnya, kita buka kunci, harus buka pintu, sementara kuncinya kita kalau nggak ketemu nggak bisa, terkurung di situ. Wow. Jadi kuncinya itu ada di tangan pocong. Jadi bagaimana kita ngambil kunci itu tangan pocong? Lumayan seram guys. Pokoknya lo wajib coba deh. Ini rekomendasi banget sih. Wajib coba pokoknya. Thank you, thank you. Oke, sobat berbudi, itu tadi pengalaman gue masuk ke wahana Pengabdi Setan 2 Komunian. So, wajib banget untuk cobain sensasi rumah hantu yang mendegangkan ini. Dan info menarik lagi, setelah kita masuk rumah hantu, pasti aus kan? Udah teriak-teriak atau lari-lari. Nah, nanti dikasih free mineral water, aqua. So, lumayan banget ya dengan tiket Rp50.000. Oke, sobat berbudi, ikuti terus perjalanan gue berikutnya di Travelo gue, Travel Vlog Lo dan gue di YouTube channel Berbudi TV. Don't forget to subscribe, comment, like, and share sebanyak-banyaknya. See you on the next vlog. Bye!